Pakan, sama-sama kita dapat bekerjasama barangkali di masa akan datang, terutama dalam membantu kami memberi sedikit maklumat kiranya tersampang atau jumpa dengan penanya yang depan mata, hubungilah kami, kami sedia menerima dan bekerjasama dengan tuan-tuan sekalian. Untuk tidak membuang masa, kami menjemput tuan-tuan semua menikmati sedikit jamuan, dan selepas ini ada sedikit taklimat mengenai dengan pelaksanaan ibu pihak kami lah. Daripada itu juga, ini ajak Pak Samad akan mengadakan potong kek hari jadi yang jatuh pada bulan Julai tahun ini. Siapa-siapa yang lahir pada bulan Julai, kita rasa bersyukur dan bertuah kerana dapat sedikit hidangan kek yang istimewa daripada kelab ibu. Saya rasa tak ada apa lagi, tanya itu jugalah. Saya jemput. Kami berjemput Presiden Kelab Ibu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan KPD Shah Alam, ASP Norazan, Tuan KPD KPDA, DSP Rosan, Encik Samad Rahim, Tuan Khairul Anwar, Ketua Polis Balai Seksyen 15, pegawai-pegawai dan anggota PJRM serta rakan-rakan sekalian. Pertama kalinya saya ucapkan terima kasih kerana sudi membenarkan kita datang untuk melawat. Peluang untuk kami datang ini satu peluang jarang dapat kami dapati, dan kami amat rasa bertuah dan bangga, dan terima kasih banyak-banyak. Peluang ini juga adalah untuk merapatkan silaturahim pihak berkuasa dengan masyarakat terutama kami yang daripada Kelab Lensa GT Club. Kami bersedia untuk menjadi mata dan telinga PDRM untuk membantu membetras senaya yang ada yang tengah berluasan. InsyaAllah. Untuk makluman pihak tuan, sekarang pun kami melalui forum di www.lenserzone.com dan juga melalui pesanan SMS akan memberitahu kepada rakan-rakan kami bila akan diadakan perjumpaan. Dan saya rasa platform ini boleh digunakan untuk memberikan maklumat tentang kedai-kedai jenayah ataupun suspek-suspek yang dikendaki oleh pihak berkuasa, insyaAllah. Untuk makluman juga, kami mempunyai lebih kurang 500 ahli yang berdaftar dan melalui forum kami di internet, kami mempunyai ahli sebanyak 2,500 orang yang berdaftar. Jadi orang kata skop dia tu agak luas juga, dan insyaAllah segala maklumat yang sampai akan dapat diberitahu kepada ahli-ahli yang lain. Saya juga berharap semoga silaturahim ini akan berjalan berpanjangan dengan aktiviti-aktiviti yang lain yang dapat kita jalankan bersama. Saya juga berterima kasih kepada Abang Tamat kita kerana memberi laluan dan hubungan baik beliau untuk kita dapat datang bersama pada hari ini. Last sekali, sekian terima kasih kerana sudi menerima kami, dan akhir sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan sedikit cenderahati kepada Tuan OCPD, dan selepas itu kita akan terus meniup kek bagi yang pada bulan Julai, berarti pada bulan Julai. Sekian, terima kasih. Okay, thank you.
Untuk menceriakan lagi majlis kepada petani, kami menjemput yang terhormati Tuan Azam bin Amuddin, Ketua Pulih Jalan Salam, untuk mendapatkan sepatah dua kata. Jemputkan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Jadi saya pun tak nak ucap panjang. Jadi macam apa ni bilang pergi juga. Pertama kali ni saya ingin ucapkan terima kasih lah kepada persatuan Lancer kerana pergi datang ke tempat kami ni untuk melihat keadaan kami bekerja. Dan di samping itu juga mengetahui lah sikit banyak hubungan kereta yang kami miliki Evo ni. Nah, jadi kita boleh tukar-tukar pengalaman, pandangan. Ataupun mungkin kita ada macam cerita teknik-teknik ni untuk buat kerajaan ni. Jadi kita pun boleh pergi perangan juga. Ha? Di samping itu juga saya rasakan persempatan ini merupakan satu keperluan lah. Sebab kita perlukan masyarakat terpampir bantu pihak kami untuk mengesan jenayah yang berada di atas jalan raya ni. Jadi kita, pihak polis ni tak boleh bekerja bersendirian. Jadi kita perlukan bantuan tuan-tuan semua. Ha? Jadi kalau kita ada apa masalah, kita akan servicekan benda ni through SMS dan diharapkan pihak tuan-tuan apabila berada di jalan raya dapat melihat dan membantu pihak kami untuk mengesan kereta-kereta jenayah yang kian hari kita dapati dah semakin serius lah jenayah yang berlaku di kalangan masyarakat ni. Dengan itu saya sudah ingin wabillahi wa taufiq wa hidayah.